berapa? Minta dianterin aja lah kalau sama siapa tadi sih yang mau manterin teh. Oh ya udah, Bu nanti ibunya mau enggak saya anterin pulang aja? Enggak usah, terima kasih, tapi ngerepot. Oh enggak apa-apa, kita juga bukan orang jahat, Bu. Nanti saya anterin ya. Kepetan di mana nih? Jalan. Neng usaha ada nenek. Nah, ada si Tete yang nolongin. Papa. Terima kasih ya, Dek. Ini Pak, tadi saya ketemu sama anak Bapak lagi di pasar, lagi belanja ikan ini. Terus saya lihat rame-rame apa kecopetan, Pak. Jadi saya anterin Mbaknya pulang ke rumah. Terima kasih ya Teh, adik-adik. Iya, banyak-banyak terima kasih ya. Iya, Pak. Bapak Sarman kan ya namanya ya. Iya, Pak Sarman, saya Vidya, kenalin. Saya dari Jakarta. Saya kan ada tugas kampus, Pak. Jadi saya pengen ikut kegiatan Bapak sehari-hari gitu. Bapak kerja apa aja tuh, Pak? Nyangkul. Tanaman-tanaman gitu. Biasa tani lah. Di kampung, di kampung ya. Sama jual ikan katanya ya, Pak ya. Jual ikan. Boleh saya ikut Bapak kegiatan kerja kayak gitu, Pak? Enggak, boleh lah dulu. Kenapa, Bang? Kenapa enggak boleh, Pak? Saya takut. Takut. Enggak kok. Kalau orang kan paling mana namanya orang sama perempuan. Oh, enggak apa-apa, kita kan orang baik, Pak. Tuh, ini teman-teman saya dari Jakarta kok, Pak. Ya? Biar kenalan lagi dong, Pak. Iya, kenalan dulu sama ini teman saya. Iya. Enggak apa-apa kok, Pak. Kita semua orang baik. Ini cuma buat dokumentasi kampus saya aja kok, Pak. Saya takut. Enggak apa-apa, kan udah kenalan tuh semuanya, Pak. Baik-baik kok teman-teman saya. Mas ya. Di sini tapi yang di kampung. Iya. Kita baik kok, Pak. Iya, enggak apa-apa ya, Pak ya. Enggak apa-apa. Saya pengen ikut Bapak. Saya pengen ikut tahu kegiatan Bapak, kerja Bapak kayak gimana sih, segimana capeknya, segimana beratnya jadi Bapak. Ya, kalau memang maksa ya boleh, Dek. Enggak apa-apa. Iya, makasih ya, Pak ya. Saya orang baik kok. Kita semua orang baik. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Iya, sama-sama. Duduk, Neng. Oh iya. Bapak, ini kan ikannya udah dibeli nih. Iya. Sama Mbak tadi di pasar. Ini buat dijualin kapan, Pak? Sekarang. Oh, sekarang. Bapaknya udah mau jualan sekarang. Iya. Ya udah, gimana kalau misalkan saya ikut Bapak kerja aja sekarang ya? Iya. Iya. Ikan ya. Saya ganti ini, buka dulu kain dulu ya. Oh iya, Pak. Cue. Pak, ini berat ya? Ya, lumayan. Lumayan ya, Pak. Bapak tuh biasanya kerja jualan cue ini tuh dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Ya, dari jam 7. Dari jam 7 pagi? Jam 12 lah. Oh, sampai siang aja. Tapi itu selalu laku, Pak? Selalu habis? Laku, enggak laku. Ya, saya pulang. Selalu ada keperluan di rumah. Oh, laku enggak laku. Siangnya pulang. Bapak harus tetap pulang. Ya. Emang kenapa tuh, Pak? Ya, saya cari ban kambing. Bantu-bantu di rumah. Ambil rumput? Ambil rumput. Oh, itu ikannya berapaan, Pak? Kalau dijual satunya? Satu 10.000. 10.000? Iya. Bapak biasanya untung bersihnya tuh berapa ya, Pak? Untung bersihnya saya paling gede kalau lagi ada bagus milik 30. Oh, sehari cuma 30.000 untung. Bapak kalau jualan nggak pernah pakai sendal? Enggak, saya. Kenapa? Nah, ya biasa begini. Emang nggak sakit kakinya? Biasa, apa gimana nggak kayak sakit. Pak, saya mau lepas sepatu saya deh. Boleh. Mau lepas sepatu saya dulu. Boleh. Habis itu saya mau bantu.
bantu pikul jualan bapak. Enak, biar sehat ya pak. Iya, biar sehat. Ntar nggak ada rematik. Oh iya gitu ya. Nanti saya coba bawa ini ya pak. Pikul boleh. Dagangan bapak ya. Ini. Oh gini ya pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Berat juga ya pak. Aduh pak, setiap hari bapak harus kayak gini ya pak. Iya. Aduh. Pak berat banget ya pak. Cue. Oh mau beli ya? Ibunya ya. Alhamdulillah ya pak, ada yang beli ya pak. Pak ini gimana nih pak, turun ini. Ayo tuh. Aduh. Pak ini siapa emang temennya? Ya. Temennya siapa? Saya dari Jakarta bu. Cuenya berapaan emang? 10 ribuan. 10 ribu? Iya. Ih mahal amat. Tuh menang atuh. Udah murah bu, 10 ribu. Gimana kok 15 dua mah? Ya boleh lah. Boleh. Dua be? Dua. Ya udah bapak. Alhamdulillah ada yang beli ya pak ya. Iya. Bapak ya mang. Ini pak. Ini ya bu. Ini ya mang, makasih ya mang. Iya. Waris manis. Oh pak, anaknya bukan itu. Iya. Berat banget ternyata ya pak. Kalau setiap hari saya harus kayak gini sih, saya nggak kuat jadi bapak. Cue. Aduh. Saya juga baru ngerasain nggak pakai sendal sakit pak. Bapak kok kuat ya? Cue. Ya, neng turun. Iya. Beli ya bu? Iya. Berapa duit? 10 ribu bu. 15 aja dua. Aduh. Udah murah itu bu. Ya. Ya udah deh, ibunya mau beli berapa emang? Dua aja. Beli dua aja. Emang cukup. Dua aja. Ya. Udah ibu, dua aja. Ya. Ini pak, ada kembalinya nggak? Ibu, ikannya terima pak. Jual ibu. Iya. Makasih ya pak ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini ke belakangan dikit, ke belakangan dikit. Oh iya. Cue. Pak makan ya pak, yang banyak. Bapaknya pasti lapar tadi habis jualan keliling-keliling. Iya pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ade. Masuk Mbak Ade. Hai. Gimana? Neng. Pak Sarman ya? Iya. Ini siapa? Cucu. Oh cucu. Dua. Alim A. Iya, Pak Sarman dan Ibu. Saya kebetulan pemiliknya Dea. Terima kasih ya tadi sudah diperbolehkan Dea mampir ke sini. Kita juga tadi ketemu sama Mbak Ika ya di jalan. Ibu, hari-hari Bapak jual ikan cuek ya. Hasilannya ya 30 ribu juga paling gede. Paling gede. Sama tembok. Itu kalau laku semua. Iya. Bu,
Ujian. Bocah semua nih. Hah? Bocah semua. Bocoran. Ayo dari sini, dari atas suruh kemari. Terus semua ibu di mana tidur? Tidur. Tidur yang di pinggir. Di dalam sungai. Gak basah. Basah semua kalau hujan nih. Jadi ini semua basah, Bu. Iya. Basah. Neng, ibu nggak bisa neng, nggak bisa kuat, bapak nyari ini neng. Nggak kuat neng, ibu apa lagi ibu, nggak bisa apa-apa. Nah, ini juga nggak ada, makan juga kita nggak. Bapak kenapa sedih pak? Bapak sudah cukup tua, tapi bapak tetap memikul untuk berjualan. Berjualan 10 kilo sehari. Saya melihat mata bapak selalu berbinar-binar kalau melihat Rizky. Sayang banget. Iya dong, ya. Kalau saya bilang, jimat saya sih itu mah. Sumber kehidupan bapak, sumber kekuatan bapak di saat bapak jualan siang-siang. Pasti saya mendoakan supaya Rifki nanti sudah besar bisa menjadi orang yang bisa membahagiakan dan membanggakan nama kakek dan neneknya. Amin. Sebagai tanda terima kasih dan sebagai tanda sayang yang luar biasa kepadanya. Pak, Ibu, kami tidak bisa memberikan apa-apa di sini. Mudah-mudahan tanda terima kasih yang akan kami berikan hari ini pastinya bisa mewujudkan sedikit saja impian Bapak, impian Ibu, Mbak Ika, atau mungkin impiannya Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa baca, Pak? Bisa baca, Pak? Ya. Bisa juga, coba. Lambat laun, siapa? Lambat laun. Apa, Pak? Selamat, rumah Anda akan kami bedah. Parawan, hey. Ini Pak Rahmat. Oh ya. Ini rekan-rekan saya yang siap untuk membantu pembongkaran rumahnya Bapak Sarman. Yang Bapak bilang tadi. Iya. Ya udah siap bantu nih. Siap. Bapak juga. Siap. Apa masih pakai sarung? Saya udah bilang sama ke sarung. Penting sarungnya jangan sampai ganggu. Insya Allah. Insya Allah enggak. Ya, sudah, silakan, silakan bantu. Mas, silakan. Oper aja, oper, oper, oper. Oper, 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 oper. Oper, oper. Oper, 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 oper. Ya. Oke, Mbak De, saya mulai tarik ya. Iya. Bapak kalau mau ikut tarik, boleh. Bapak mau ikut tarik? Terakhir kali, bapak tarik. Di belakang sini. Standby, tahan ya. Ikutin apa bapak di saya. Semua tim siap? Oke, hitungan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga, tarik. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tinggal mengucapkan alhamdulillah rumah Pak Sarman selesai kami bedah. Insya Allah tentunya rumah ini yang menjadi harapan dan impian Bapak sudah tercapai dan tentunya membawa berkah untuk Bapak dan keluarga. Amin. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin menitipkan dulu anak paling kecil dari Mbak Ika. Mbak Ika, boleh kita panggil Pak Apit? Pak Ipit ya, Pak Ipit. Dan sekarang, bantu saya sekali lagi, kita akan sama-sama buka tirainya ya. Pak, kita berbalik yuk. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita hitung bersama-sama ya. 3, 2, 1, buka tirai. Berikan kail buat Bapak. Pancingan ini adalah modal Bapak untuk jualan. Nanti Bapak bisa jualan mainan di depan rumah Bapak, ya. Ini semua ada modalnya sudah kami berikan. Termasuk Bapak bisa menjual buku-buku tulis dan juga alat-alat tulis, ya. Setelah nanti ini habis terjual, Bapak mendapatkan uangnya, Bapak bisa ambil lagi di pasar, Bapak jual lagi di sini, ya. Semoga pancingan ini atau kail ini bisa bermanfaat buat Bapak dan keluarga, ya Pak, ya. Jemputlah rezekimu dengan cara yang terbaik yang mampu kamu lakukan.